Assalamualaikum, hai penonton YouTube. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku mau share lagi tentang kegiatan aku. Jadi ini tuh aku mau ke pasar, mau belanja untuk persiapan lebaran. Oh iya, sebelum lanjut videonya, aku mau ucapin minal aidin wal faizin, selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Maafin aku ya, kalau aja di setiap video yang udah aku upload ada perkataan atau perbuatan aku yang tidak menyenangkan. Pokoknya sekali lagi aku ucapin selamat hari lebaran teman-teman. Lanjut aja ke video. Nah, ini yang pertama aku tuju itu ke tempat daging ya teman-teman. Di sini aku beli daging 2 kilo dan ternyata harga daging lumayan mahal ya. Sekilonya itu Rp150.000. Nah, terus ini aku lanjut aja mau cari belanjaan yang lain. Cuma aku salfok sama pete. Terus aku tanya suami aku mau beli pete enggak? Kata suami aku ya udah beli aja katanya gitu. Dan di sini aku beli pete 2 papan. Satu papannya itu harganya Rp5.000. Kalau di tempat lain aku tanya harganya tuh Rp10.000, cuma emang petainya tuh kayak udah tua, kalau ini tuh rada-rada masih muda, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, lumayan. Satu papannya Rp5.000, makanya aku beli 2 deh. Terus lanjut lagi, ini aku ke tempat tukang ayam. Di sini aku tuh mau beli hati ampela, belinya 1/2 kilo nanti buat rencananya mah buat campuran bumbu. Kok bumbu sih, maksudnya buat campuran aku mau bikin balado kentang, dan untuk petainya juga sama ya, buat campuran balado kentang nanti. Makanya aku beli 2 papan aja, cuman buat syarat gitu ya, yang penting ada. Nah, di sini tuh tadinya aku mau beli ayam ya teman-teman, cuma ternyata harga ayam tuh 1 kilo 45.000, makanya nggak jadilah, nanti aja. Aku beli ayam cuma buat stok di kulkas aja gitu teman-teman. Siapa tahu nanti kalau misalkan habis lebaran kayak males mau ke pasar atau tukang sayur dekat rumah aku belum buka, aku kan punya stok ayam gitu ya. Tapi nggak jadi. Nah, ini aku mau beli bumbu bumbu masakan gitu teman-teman, cuma ternyata antri banget, ya udahlah aku ke tempat sayuran yang lain dulu. Nah, di sini aku mau beli kentang. Harga kentang 1 kilo itu Rp20.000 teman-teman. Di sini aku beli 2, cuman ini aku lagi bingung, ini tuh udah belum gitu, ukuran 2 kilo tuh segini tapi ternyata malahan kurang. Ya udah, akhirnya dipasin untuk ukuran 2 kilo. Biasalah ya teman-teman, kalau mau lebaran itu pasti apa-apa serba mahal. Biasanya aku beli kentang itu 1 kilo 16.000, sekarang Rp20.000. Nah, ini aku balik lagi ke tempat tukang bumbu, cuma ternyata masih penuh aja ya, padahal tadi aku udah keliling-keliling juga. Dan ini keadaan pasar hari ini teman-teman, super duper rame banget. Nah, ini juga suami aku lagi nungguin beli kelapa. Pokoknya aku tuh berbagi aja, suami aku beli kelapa, terus aku beli bumbunya gitu. Untung juga sebelahan gitu ya tempatnya. Dan ini terakhir aku mau beli timun suri. Sebenarnya sih ini kemauan suami aku ya teman-teman, soalnya dari awal puasa sampai sekarang emang belum pernah makan timun suri. Makanya ya udah, itu suami aku tadi katanya minta buat nanti buka puasa. Nah, sekarang aku udah di rumah dan ini semua belanjaan aku udah aku keluarin. Tadi tuh aku berangkat ke pasar emang sengaja rada siang ya teman-teman, sekitar jam 9-an aku baru pergi ke pasar, soalnya niatnya sekalian mau beli baju kokonya suami aku gitu. Makanya rada siang aja gitu ke pasarnya, soalnya kalau misalkan pagi-pagi kayak kemarin waktu subuh itu pasti toko-toko yang jualan baju belum pada buka gitu ya. Makanya ya udah sengaja tadi rada siang. Nah, ini belanjaan aku tadi, ada kentang, terus juga hati ampela, terus aku juga beli bumbu jadi untuk rendang sama kentang balado ya teman-teman. Terus sekalian juga tadi beli rempah-rempah tambahan untuk nanti buat tambahan si rendangnya. Dan ini aku tadi beli pisau buat nanti motong-motongin si kentang, soalnya aku nggak punya pisau kayak gitu teman-teman. Terus juga ada beli pete, gula merah, tahu, tempe, sama ada kerupuk. Terus juga ada labu siam. Tadi tuh aku nyari-nyari labu siam di pasar ukuran yang gede gitu, cuma ternyata nggak ada, adanya ukuran kayak kecil-kecil kayak gini teman-teman. Dan pas aku mampir ke warung sayur, ini aku nemu satu labu siam yang rada gede kayak gini. Harusnya sih yang kayak gini gitu yang aku cari, cuman tadi pas di pasar tuh nggak ada, makanya ya udahlah aku beli yang kecil-kecil aja. Dan ternyata di warung sayur malahan ada. Makanya itu tadi aku beli satu aja buat nanti tambahan, siapa tahu kurang, tapi ternyata itu tuh malah nggak aku pakai ya. Yang aku pakai yang kecil-kecil aja. Terus ini timun surinya juga aku beli 3 biji. Ini tuh aku nyari yang udah kebelah kayak gini, soalnya tuh udah mateng ya teman-teman, enak gitu, wangi banget. Terus juga tadi ada cetakan kue,
sama juga ada mangkok plastik. Udah kayak gitu aja sih belanjaan aku. Nah ini untuk bagian perdaging-dagingan langsung aja dieksekusi sama suami aku. Pokoknya suami aku bagian buat motong-motong daging gitu. Soalnya aku tuh gak bisa teman-teman. Pokoknya untuk urusan potong-potong daging aku serahin aja ke suami aku. Tadi aku pesan sih motongnya itu jangan terlalu besar, terus juga jangan terlalu kecil gitu, sedang-sedang aja. Dan ini aku bagian buat ngurusin persayurannya ya teman-teman. Tadi ini si kentang udah aku kupasin semuanya, terus sekarang lanjut aja buat aku potong-potong. Alhamdulillah hari ini tuh suami aku dikasih libur ya teman-teman. Pokoknya H-1 sebelum lebaran itu dia libur. Cuma pas di hari lebarannya itu masuk kerja teman-teman. Pokoknya setiap tahun, udah 3 tahun kerja di tempat yang sekarang, pasti setiap tahunnya itu selalu masuk kerja ya. Beda di tempat yang sebelumnya waktu di Jakarta itu pasti setiap tahun pokoknya hari H lebaran itu diliburin gitu. Tempat kerja suami aku tutup, tapi beda halnya sama tempat yang sekarang. Tapi ya udahlah enggak apa-apa. Nah, ini bagian suami aku buat ngulek-ngulek perbumbuan untuk nanti tambahan di bumbu rendangnya. Tadi untuk urusan potong-potong daging udah selesai. Nah, sebenarnya ini rendangnya juga udah matang teman-teman, tuh bisa dilihat sendiri ya. Terus aku juga lagi goreng perbawangan buat nanti taburan di masakan ya teman-teman. Nah, sebenarnya untuk video ini tuh aku ambil di jam 10 malam ya teman-teman. Jadi tadi pas aku motong-motong kentang itu aku mulai prepare dari jam 12:30, terus sampai maghrib kita buka puasa. Aku jeda dulu, aku mandi segala macam deh pokoknya. Nah, terus ini di jam 10 aku baru lanjut lagi buat masak. Sebenarnya sih ini aku cuman buat ngegoreng bawang doang, terus sama goreng kerupuk ya teman-teman. Udah gitu ini untuk bagian kentangnya aku lanjut aja besok pagi, soalnya tuh aku udah capek banget, suami aku udah capek gitu ya, makanya ya udah ini tuh kita tunda dulu. Terus ini juga ada persambelan nanti buat tambahan di bubuk kentangnya. Soalnya tadi kan aku cuman beli untuk balado kentang satu bungkus aja gitu ya, takutnya kurang, makanya ya udah aku bikin bumbu tambahan aja. Nah, ini untuk kelapa sangrainya buat nanti ditambahin di bumbu kentang, belum kelar ditumbuk ya teman-teman. Ini mau ditumbuk lagi nanti sama suami aku sampai dia tuh ngeluarin minyak gitu. Cuma tadi berhubung suami aku juga udah capek banget, makanya ya udahlah ditinggal aja. Dan ini pas aku video ngepel ini aku ambil di waktu abis sholat subuh ya teman-teman. Pokoknya tuh videonya acak-acakan, dilanjut-lanjut terus deh pokoknya. Dan untuk video masaknya juga gak lengkap ya, gak semua itu aku videoin, pokoknya sedikit-sedikit aja gitu. Soalnya kalau misalkan masak lumayan besar kayak gini menurut aku agak ribet teman-teman. Makanya ya udah aku skip-skip aja gitu. Nah, ini juga untuk video ngepelnya ada sebagian yang kehapus sama aku. Aku nggak tahu, kirain aku udah aku edit, ternyata belum. Malah aku hapus, ya udahlah, akhirannya cuma segitu aja aku ngepelnya. Niatnya tuh ngepelnya tadi malam ya teman-teman, soalnya kan lengket banget bekas masak apalagi di bagian dapur sini gitu. Cuma karena emang kemarin tuh malamnya udah capek banget, ya udahlah aku tinggal aja gitu. Dan pas tadi subuh abis sholat subuh baru deh aku ngepel. Dan sekarang selesai ngepel aku lanjut aja buat masak untuk balado kentangnya. Soalnya kan emang belum dimasak ya si kentangnya, baru aku goreng aja semuanya. Nah, ini aku masukin untuk perbumbuannya, ini bumbu yang aku beli di pasar ya teman-teman. Terus aku campurin aja sama bumbu yang aku bikin sendiri. Pokoknya untuk bumbu aku beli jadi aja, paling kalau misalkan tambah-tambahan baru bikin sendiri. Soalnya kalau misalkan bikinnya dari awal semuanya serba sendiri itu pasti makan waktu banget ya teman-teman. Ini aja udah pakai bumbu jadi juga masih makan waktu yang lumayan lama gitu masaknya. Apalagi kalau prepare dari awal semua bumbunya pasti tambah lama. Kayaknya sampai besok pagi pas hari lebaran ini masakan aku belum selesai gitu kayaknya. Tapi kalau untuk sayur bumbunya itu aku ngulek sendiri ya. Dan itu di tungku sebelahnya aku lagi angetin rendang dan kelapa sangrai yang semalam itu udah ditumbuk sampai ngeluarin minyak lagi gitu ya teman-teman sama suami aku. Terus udah dimasukin juga ke dalam si rendangnya. Nah, ini ati ampela sama tempe, sama petainya aku masukin, terus juga kentang yang udah aku goreng juga aku masukin sekalian. Abis ini aku aduk-aduk deh sampai rata.
Nah teman-teman, di setiap kali lebaran aku tuh emang gak punya video tentang sungkeman atau lagi salam-salaman sama saudara tetangga gitu. Aku tuh gak punya ya teman-teman, soalnya aku tuh masih malu buat videoinnya gitu ya, apalagi di tempat umum kayak gitu gitu. Aku mah orangnya pokoknya gak enakan aja gitu. Udah gitu di keluarganya suami aku emang gak ada tradisi sungkeman ya teman-teman, jadi kalau misalkan kita lebaran ya udah salaman biasa aja gitu. Dan momen kita datang ke rumah saudara, lebaran ke rumah saudara juga nggak ada ya teman-teman. Soalnya aku tuh tinggal di sini, emang tetangga aku tuh saudaranya suami aku semua gitu, kayak uwa-uwanya, bibinya gitu, pokoknya pada tinggal di sini semua. Jadi ya udah kita tetanggaan, kalau misalkan habis sholat id kita salam-salaman ke rumahnya gitu ya. Udah kayak gitu aja sih teman-teman setiap tahunnya. Apalagi juga suami aku habis habis salam-salaman terus langsung deh berangkat kerja. Nggak terasa di luar itu udah terang, padahal ini tuh baru 5:30 ya teman-teman. Dan ini aku lagi beresin cucian piring aku, terus juga itu di atas meja jangan salfok ya, sama mangkok-mangkok yang pada berantakan. Itu niatnya nanti aku mau nyendokin lauk-lauk buat ngasih ke ibu mertua. Dan itu juga jangan salfok sama suami aku yang lagi mondar-mandir, dia tuh abis mandi mau berangkat sholat. Pokoknya sekali lagi aku ucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, selamat hari lebaran buat teman-teman semua. Videonya dilanjut lagi setelah sholat Idul Fitri ya teman-teman. Terus tadi aku juga udah lebaran ke rumah ibu, aku juga udah nganterin makanan buat ibu. Nah sekarang dilanjut aku lagi nyendokin buat ngasih ke tetangga, ngasih ke saudaranya suami aku juga ya teman-teman. Pokoknya di sini tradisinya itu kayak gini ya teman-teman. Setiap hari lebaran pasti ngasihin sedikit makanan gitu buat tetangga, terus juga saudara gitu. Tapi kalau misalkan kita emang nggak ada, kita nggak masak, ya nggak apa-apa juga sih. Cuma ini karena emang aku masak, ini aku mau ngasih juga ke tetangga sama saudaranya suami aku. Pokoknya mah sedikit-sedikit aja, asalkan nyicipin gitu ya, nyobain masakan aku. Dan masakan aku cuman kayak gini aja ya teman-teman. Aku nyayur, nggak tahu itu nyayur apa namanya. Pokoknya isinya itu ada labu, terus juga ada tempe sama tahu yang udah aku goreng, terus juga aku tambahin sama kulit ayam. Terus ini ada kentang balado, aku campur sama hati ampela ayam, terus juga ada pete sama rendang. Udah kayak gini aja masakan lebaran aku untuk tahun ini. Pokoknya setiap lebaran juga masakannya cuman kayak gini-gini aja sih teman-teman. Pokoknya mah alhamdulillah, disyukuri aja. Nah tadi aku udah selesai ngasih-ngasih makanan ke tetangga sama saudara, terus juga udah salam-salaman. Sekarang aku balik ke rumah karena ini suami aku mau berangkat kerja ya teman-teman. Ini juga dia udah ganti kostum kerjaan. Pokoknya setiap tahun pasti kayak gini teman-teman, suami aku tuh berangkat kerja deh pagi-pagi. Ya udah teman-teman, kayaknya segini dulu aja video dari aku. Terima kasih banyak ya buat yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye.